Halo, sekarang kita bikin tiramisu cake. Yuhu. Sekarang kita aduk whipped cream bubuk dengan air putih 400 ml sampai kental. Dan sekarang mixer margarin, cream cheese dan gula pasirnya ya sampai kental. Nah ini nih udah mulai kental nih cream cheese-nya. Udah tadi ya. Nah kalau udah jadi, kita susun di dua mangkuk yang sudah kita sediakan sambil diletakkan dengan crackers yang tadi ya ibu-ibu. Nah kita masukkan adonan tadi ke dalam cetak ya, seperti ini ya. Crackersnya kita susun, kemudian kita lapisi dengan whipped cream yang tadi. Dan ini terakhir, kasih coklat bubuk.